السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين جماعة المغرب رحماني ورحمكم الله الحمد لله kembali kita malam hari ini melanjutkan kajian kitab salah satu usul tiga pendasi dasar yang wajib kita ilmui dan yakini serta beramal di atasnya yaitu mengenal Allah mengenal agama dan mengenal Nabi Muhammad saw wala wa wasallam kita masih di usul yang kedua yaitu pembahasan mengenal agama alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari mengenal Islam pada malam hari ini kita akan masuk di tingkat kedua dari agama kita yaitu iman. Qala al Rahmahullah berkata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmahullah. Al-Martabatu Tsaniyah tingkatan kedua dari tingkatan agama Islam Al-Imanu adalah iman Kita sering mendengar kata iman bahkan sering kita berkata saya mukmin saya adalah orang yang beriman apa itu iman Karena ini adalah bahasa Arab tapi sudah terkenal di bahasa kita, bahasa Indonesia. Sehingga kadang kita, kadang kita sebut iman, kita tidak perhatikan apa artinya. Maka di sini perlu kita ketahui arti iman. Ketika saya katakan saya di atas keimanan. Atau saya berkata saya mukmin. Apa artinya? Secara bahasa. Al-iman artinya atas diku membenarkan. Membenarkan. Itu secara bahasa. Kalau kita buka kamus. Kalau dikatakan iman, maka maknanya adalah atas dik membenarkan. Kalau menurut lisan syari, maksudnya kalau Al-Quran bilang beriman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, maka maknanya adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil wa amalun bil jawarih yazidu ta'ah wa ini pengertian iman iman itu kalau saya bilang saya beriman artinya saya punya keyakinan dalam hati dan saya ucapkan dengan lisan bahwa saya ini mukmin Kemudian saya amalkan dengan anggota badan ini, pondasi pokok keimanan tiga ini meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Tiga ini, ini hal yang mendasar, imanan. Tidak cukup hanya keyakinan, tapi harus diucapkan. Di Ketika nanti kita akan bahas, iman itu punya rukun. Ada enam yang kita sudah hafal dari sekolah-sekolah kita. Ketika kita bilang sabar iman kepada Allah, berarti kita punya keyakinan. Percaya kepada Allah. Terus kita ucapkan dan kita beramal di atas keyakinan itu. Kita beribadah kepada Allah. Saya percaya kepada malaikat misalnya. Berarti kita percaya dalam hati. Kita ucapkan dengan lisan dan beramal di atas keharusan Demikian pula nanti rukun iman yang lain. Jadi iman tidak cukup hanya punya keyakinan dengan hati. Itu belum memasukkan kita dalam iman. Kalau hanya percaya di dalam hati saja, tanpa diucapkan dengan lisan, kita akan sama dengan Abu Talib. Kalau hanya hati saja, Abu Talib yakin, Abu Thalib bahwa tidak ada agama, dia ucapkan sendiri, dia ngomong, dia punya keyakinan bahwa agama terbaik, agamanya Muhammad, tapi tidak mau bersyahadat. Maka dia tidak beriman, musyrik, karena hanya hati tidak ada ucapan. Demikian pula, tidak boleh hanya ucapan tanpa ada hati. Ini adalah munafik. Orang-orang munafik, dia berucap, dia beriman, dia ucapkan, tapi keyakinannya kekafiran, munafik. Kata Allah, berada di posisi paling bawah di neraka lebih bawah daripada kafir asli. Ini munafik, dia sholat, dia puasa, tapi hanya sekedar supaya darahnya tidak ditumpahkan oleh Nabi karena Nabi memerangi orang kafir sehingga dia masuk Islam secara dohin untuk terjaga nyawanya. Terjaga hartanya, tidak diambil, maka dia tampakkan keimanan dengan hati, dengan lidah Tanpa ada keyakinan, maka mereka kafir. Tidak cukup juga beriman, hanya sekadar amalan. Berarti, karena orang munafik juga beramal, tapi tanpa ada keyakinan. Tanpa ada keyakinan, tapi keimanan itu harus ada keyakinan. Hati kemudian diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Inilah dikatakan iman. Terus tambahan kesempurnaan dari pengertiannya. Yazidu bito'ah. Wayang kusubil ma'asiyah. Iman itu bertambah dengan kita melakukan ketaatan. Dan berkurang jika kita melakukan dosa. Jika kita melakukan dosa. Dalil akan pengertian ini sangat banyak. Nanti insya Allah kita bisa dapat sebentar. Sebagiannya. Iya. Ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keimanan paling tinggi sampai yang paling rendah. Setelah kita baca ucapan penulis rahimahullah. beliau al-imanu iman itu yang tadi itu. Berkeyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan yang seperti itu huwa bitun wa di ada kata beliau sekitar 73 sampai 79 cabang. Jadi keimanan itu bercabang-cabang. Iya. Fa'alaha qaul la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, ucapan. Itu termasuk keimanan. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Amalan kita, lihat ada gangguan di jalan, kita singkirkan. Itu amalan tadi, ucapan sekarang amalan itu keimanan juga. Wal haya'u, su'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan itu hati. Itu hati. Berucap, berbuat, hati. Inilah dibilang iman. Inilah yang dikatakan makna iman. Ucapan penulis ini adalah berdasarkan hadits Nabi SAW. Nabi sendiri yang bilang begitu. Jadi ini kalau dalam istilah bahasa namanya iktibas penggalan dari hadis Nabi Wasallam. Cuman belum tak katakan Nabi bersabda. Yang sebenarnya ucapan ini adalah bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengatakan al imanu bid'un wasabun syu'bah. keiman itu adalah 73 sampai 79 cabang. Maka, beliau berkatalah ucapan tadi: "Yang paling tingginya adalah 'La ilaha illallah' dan yang paling rendahnya adalah 'menyingkirkan gangguan di jalan', dan 'Malu' adalah bagian daripada keimanan." Seluruh amalan lisan dan amalan anggota badan serta keyakinan dengan hati itu bagian dari keimanan. Allah berfirman ketika para sahabat mereka merasa sedih ketika digeser kiblat. Kan asalnya kiblat itu menghadap ke mana? Ke Baitul Aqsa. Masjidil Aqsa. Ke arah Palestina. Maka digeser. Menghadap ke Baitullah. Menghadap ke Baitullah. Ke arah Mekah. Maka diantara para sahabat. Ada yang berkata. Gimana sholat kita sebelumnya. Kan kita sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu dianggap atau tidak. Ini bercerita tentang sholat maka Allah turunkan ayat wa makan imanakum Allah tidak akan menelantarkan keimanan kalian lihat iman apa yang dibicarakan Hah? solat tapi Allah katakan iman itu menunjukkan solat itu bagian dari iman di sana ada orang yang berkata iman itu pokoknya atas di yang penting yakini dengan hati yang penting hatimu baik ndak apa-apa ndak beramal itu pengertian iman menurut murji'ah ada di sana kelompok murji'ah ya yeah. yang mengartikan keimanan adalah atas di hanya membenarkan dalam hati ini tentunya salah menyelisih nas makanya kelompok murji'ah keluar dari sunnah Bukan ahli sunnah, dia adalah kelompok yang salah. Bukan hanya salah dalam masalah puru ini masalah usul, masalah iman, masalah iman. Ada juga di sana kelompok yang mengartikan iman adalah atas di kubil kolbi wa bilisat, benarkan dengan hati dan berucap dengan ucapan hanya begitu amalan tidak masuk. Ini juga adalah salah. Ini pengertian yang diartikan oleh sebagian pengikut Hanafiyah. Pengikut madhab imam Abu Hanifah. Menyelisihi ta'arifnya ahli sunnah wal jamaah. Yang diterangkan oleh seluruh imam. Mulai dari Hanabila, Syafi'iyah, dan yang lain. Dan yang lainnya. Dan ini pengertian yang saya sebutkan tadi. Inilah pengertiannya ahlus sunnah wal jamaah. Pengikutnya Nabi Muhammad s.a.w. Bahwa iman itu adalah kita punya keyakinan dalam hati. Dan kita ucapkan dengan mulut kita. Lisan kita. Dan kita beramal dengan anggota badan. Itu bagian dari keimanan. Dan keimanan itu bisa bertambah. Dan juga bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada keimanan yang lemah dan ada keimanan yang kuat. Dan Nabi yang mengatakan seperti itu. Tapi bagi orang murji'ah keimanan itu satu tingkatan. Keimanan orang paling jahat dengan Abu Bakar itu sama. Itu bagi murji'ah. Iya dan yang benarnya tidak. Karena Nabi menjelaskan keimanan itu bertingkat-tingkat. Lihat tadi ucapan Nabi. Ada naha keimanan yang paling rendahnya. Berarti ada keimanan yang paling tinggi. Nabi bilang di awal. Alaha. Ketika belum menjelaskan keimanan itu 73 sampai 79 yang paling tinggi. La Nabi bilang paling tinggi dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Berarti Nabi bilang ada yang tinggi, ada yang rendah. Siapa menyelisih itu? Menyelisihi sunnah menyelisihi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa ala alihi wasallam Ini pengertian iman Dan sudah dijelaskan sedikit contohnya Wa arkanuhu sitah Rukunnya ada enam Alhamdulillah ini kita sudah hafal semua sepertinya Tapi bolehlah kita tes sedikit Siapa mau Bilang orang tua, orang tua kita kasih hadiah. Siapa orang tua yang berani mengangkat tangan yang sudah putih jenggotnya? Sudah hafal semua ini, tinggal keberanian. Yang putih jenggotnya, adakah yang berani? Tidak ada. Masya Allah. Yang tidak ada. Kita pak, Oh putih menjengkota. Baik. Nah. Baik, Pak. Iman. Rukun iman ada enam, kata penulis. Sebelum kita baca ucapan penulis, coba kita sebutkan. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Iman kepada kitab. Iman kepada malaikat. Iman kepada hari kemudian. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Masya Allah. Dapat hadiah apa? Insya Allah. Baik. Itu iman. Masya Allah. Alhamdulillah kita mengangkat kewajibannya para orang tua. Iya. Ini iman yang akan beliau sebutkan. Jadi beliau berkata, Wa sitah. Rukun iman itu ada enam. Pertama, antumina bila kamu beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini mencakup empat perkara. Kalau kita bilang saya beriman kepada Allah, maka harus ada empat ini. Kalau kurang satu, kita tidak dianggap beriman kepada Allah. Pertama, beriman bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama. Kenapa wajib ini? Kan di sana ada orang yang tidak percaya kalau Allah itu ada. Seperti orang-orang ateis tentunya. Komunis. Dan Sebagian orang-orang filsafat mereka setengah mati cari dalil, "Allah itu ada atau tidak?" Mereka, iya, kita, sebagai orang yang beriman kepada Allah, harus percaya bahwa Allah itu ada, dan sebenarnya dalil bahwa Allah itu ada itu ditetapkan oleh fitrah yang selamat akal yang sehat dalil Quran hadis kemudian al his indra kita apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita rasakan ya itu semuanya menunjukkan Allah itu ada adapun dalil secara fitrah secara keyakinan dasar nabi SAW... Belum bersabda dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, Mamin Mauludin illa alal Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan kecuali pasti dia dilahirkan di atas yang namanya fitrah. Dia keluar itu dia sudah kenal yang namanya Rob. Bahwa Tuhan itu ada. Kenapa dia bisa berpaling itu orang tua. Lingkungan. Maka yang kata Nabi Fa'abuwahu yuhawwidani au yunasirani au yumadjisani Kedua orang tuanya lah. Dia membuatnya dia jadi Yahudi. Atau menjadi Nasara. Atau menjadi Majusi. Penyembah Tuhan kegelapan dan cahaya. Penyembah matahari. Orang tuanya. Adapun dia lahir itu di atas agama fitrah, pengakuan bahwa Allah itu ada. Demikian pula akal. Akal menetapkan selama akal itu sehat, tidak butuh dalil. Karena secara akal, tidak mungkin ini kita ada tanpa ada mengadakan. Pasti kita akan berpikir. Tidak mungkin kita tiba-tiba muncul begitu. Tiba-tiba besar sendiri ndak mungkin. Iya Pasti ada yang mengadakan. Yaitu Allah. Karena secara akal Syaikh Ibn Utsaimin Rahimahullah taala memberikan sebuah contoh. Kalau ada orang bercerita sama antum. Ya. Berkata sama antum ini masjid. Ini masjid. Dia bercerita, "Oh saya misalnya nanti antum pulang." Saya tadi pergi ke masjid. Ya. Masjid Nurul Haq. Wah oh, cantiknya. Ada karpetnya. Mimbar. Ada AC-nya. Tapi itu tidak ada yang buat. Tiba-tiba muncul ke di jalan al satu. 1. Antum mau ngomong apa sama orang bilang begitu sama Ada yang bercerita. Begitu. Tapi itu masjid ada yang bangun ki, tiba-tiba ada begitu, muncul ki langsung tumbuh sendiri begitu. Atau makam bilang apa? Pongor ki ini. Masa itu, tuh ngomong begitu, kan masa secara akal ada masjid cantik, rapi, ada karpetnya, terus ada yang mengatur. Secara akal itu ndak diterima oleh akal. Iya, ndak diterima oleh Akta. Makanya orang Arab badui ketika ditanya, dari mana kamu kenal ada, ada Tuhanmu? Dia tidak ngomong begini. Dia tidak dia bilang, saya tahu dari Quran, hadith, tidak. Dia hanya bilang, ini orang Arab pedalaman, pegunungan. Tidak belajar. Dia cuma bilang, Al-Ba'ratu tadullu alal-ba'ir. Kalau ada tai ontak, pasti ada ontak. Antum paham ini jawaban orang bodoh. Kalau ada onta, ada tainya, ada tai onta. Pasti ada onta. Mungkin nggak ada tai cicak, tidak ada cicak. Siapa yang meluda seperti itu? Putih baru ada hitam sedikit. Kan gak mungkin. Artinya orang Arab Badu ini ini mengatakan kalau ada ini makhluk pasti ada kolit, pasti ada yang mencipta. Ini secara akal, ini diterima oleh akal, tapi tidak dipahami oleh orang-orang komunis, orang-orang ateis, dan sebagian orang filsafat mereka tidak percaya dari awal. Dah dari mana antum tahu kalau Allah itu ada? Dia akan melemparkan sobat itu kepada antum. Iya, ini bahaya mereka. Dan ini bertentangan dengan akal. Dan yang anehnya. Mereka anggap dirinya itu orang filsafat. Orang paling berakal. Itu orang filsafat. Mereka adalah mengatakan kami ini orang yang berdalil dengan akal. Kalau antum berdebat dengan dia, selalu akal, akalnya terbalik. Selalu dia lemparkan secara akal. Secara akal. Tidak pernah pakai dalil. Tapi nggak bisa paham kalau Allah itu ada. Dan secara dalil syari tentunya sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Secara dalil syar'i. I. Di antara dalilnya orang berdoa. Dia minta sesuatu dan dikabulkan. Itu kan menunjukkan ada Allah. Karena tidak mungkin bisa dikabulkan kalau tidak ada yang mengabulkan. Kita bisa lihat ketika Nabi Muhammad SAW di Perang Badar. Mereka sedikit, 200 lebih. Melawan seribu pasukan musyrikin. Seribu pasukan musyrikin. Maka mereka ndak mundur. Para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah gimana? Kita mundur atau kita perang? Eh kita perang. Maka Al Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah. Meminta pertolongan kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Dengan diturunkan bantuan berupa pasukan malaikat. Allah berfirman, "Ittastagithuna rabbakum fastajabalakum." Ketika kalian beristighotah kepada rob kalian. Maka rob kalian mengabulkan. Ini menunjukkan rob itu ada. Yang lebih ajaib lagi adalah. Nabi Musa alaih wassalam. Ketika dikejar oleh Fir'aun. Kan dia lari keluar dari Mesir. Terus. Sampai ke perbatasan laut. Yang membela Mesir dengan Palestina. Iya, laut luas. Bukan pendek, lebar juga. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Tuhan diberikan jalan keluar karena kaumnya sudah mengatakan innal Oh, sudah kita akan didapat. Tapi Nabi Musa bilang kala, inna ma'iyya Robbi. Sekali, sekali tidak mungkin. Saya punya Rob. Saya punya Rob. Itu dia bilang. Maka karena keyakinan itu Allah berfirman fauhaina ila Musa An asokal bahro. Kami pun wahyukan kepada Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke laut. kok maka laut pun terbelah. Iya, bukan satu belahan, dua belas terbelah menjadi dua belas. kullu adalah setiap belahan itu seperti gunung besar. Tidak ada yang menahannya. Allah saja. Kering di tengahnya. Mereka lewat jalan sampai ke seberang. Fir'aun kejar bersama bala tentaranya. Ketika Musa sudah selamat di sebelah, airnya menyatu kembali tenggelamlah Firaun bersama seluruh pasukannya. Siapa yang kasih itu? Kan secara akal, masa tongkat dipukulkan laut bisa terbelah? Coba maki pukul, pergi maki ke laut. Pukul, coba-coba. Enggak -coba. bisa secara akal, berarti ini ada, ada yang menjadikannya seperti itu. Siapa itu? Ya Allah. Kan Nabi Musa sudah bilang di awal, "Inna Bersamaku ada roh, ada Allah. Itu keyakinan, iya. Nabi Muhammad ini mujizat terbesar, belum pernah terjadi. Ketika orang-orang Quraisy meminta mujizat, iya, tanda bahwa nabi itu adalah utusannya Allah. Maka Nabi berisyarat ke bulan. Ke bulan. Coba perhatikan bulan. Apa yang terjadi? Pemfalako. Birkotain. Maka bulan pun terpecah menjadi dua. Orang-orang melihat. Kan ini bulan purnama. Terbelah. Terbelah turun Quran menceritakan telah dekat hari kiamat karena Nabi adalah Rasul terakhir telah dekat hari kiamat dan bulan itu terpecah bulan itu terbelah iya Wa ayatan ketika mereka melihat itu tanda orang musyrikin apakah beriman tidak Ketika mereka melihat itu tanda ayat mereka berpaling wayakulu, dan mereka berkata sihrun mustamir ini sihir yang terus-menerus sihir dia bilang. iya hmm. itu juga yang dikatakan oleh Firaun kepada siapa nabi Musa ketika beliau diutus kan diberikan ayat pertama adalah di tangannya akan keluar cahaya tongkatnya bisa menjadi ulat. Firaun bilang, ah ini sihir. Dia sihir mata manusia. Makanya Nabi Musa menantang. Kalau memang sihir, kumpulkan tukang sihir. Ya. Dia kumpulkan tukang sihir, diceritakan di surat Toha, kita bisa baca. Ya. Kumpul semua tukang sihir. Dan Fir'aun sudah menjanjikan kepada semua tukang sihir yang terkemuka waktu itu balasannya kalian orang dekat dari nanti maka ketika mereka <tuh> bertemu dengan nabi Musa dan menurut mereka ini adalah ini adalah adu sihir akhirnya mereka mengatakan kamu lempar duluan tongkatmu atau kami Musa silakan lempar dia lemparlah tongkat-tongkatnya dan betul-betul jadi ular, jadi ular cuman ularnya. Menurut pandangan orang, orang yang melihat, melihatnya seperti ular. Padahal itu cuman disihir mata, disihir matanya orang yang melihat. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk lempar tongkatnya, maka memakanlah semua tadi itu yang mereka lemparkan. Seluruh tukang sihirnya sujud karena mereka sadar, "Ah, ini bukan sihir, ini ular betul ini." Kan tukang sihir tahu kalau itu bukan sihir. Semua mereka sujud. Beriman kepada Nabi Musa. Dan Firaun mengatakan, "Kalian beriman sebelum saya suruh?" Ini sepertinya pembesar kalian. Malah dia menuduh balik. Seperti ini ini hanya buatan ini. Ini siasat. Iya. Ini sepertinya pembesar kalian. Tukang sihir besar. Kalian sekarang pura-pura kalah. Dan Fir'aun mengancam kalian kembali atau kalian dibunuh. Diancam, dipenggal lehernya, disalib, disilang. Tapi tukang sihir semua itu adalah karena melihat memang kenyataan. Mereka tetap istiqomah dan mereka dibunuh. Mereka di Bunuh oleh Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Allah itu betul-betul ada. Tongkat jadi ular. Padahal ini tongkat kita tahu adalah tongkat yang dipakai oleh Nabi Musa untuk mengembala di Madian. Tongkat biasa sebelum dia diangkat menjadi rasul. Iya. Untuk dia pakai kasih rontok daun supaya gembalaannya makan itu diceritakan oleh Nabi Musa. Iya. Tapi itu namanya mukjizat. Ada Allah. Allah itu ada. Jadi ular dan ular betulan bukan sihir. Ular benaran. Bukan disihir matanya orang. Ini menunjukkan Allah itu ada. Allah itu ada. Ini yang pertama. Kita beriman bahwa Allah itu ada. Ini namanya kalau kita bilang saya beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar saya beriman kepada Allah. Ucapan. enggak, Ada keyakinan. Oh Allah itu kalau begitu kita harus percaya Allah itu ada. Ini yang pertama. Nanti yang kedua, ketiga dan keempat kita lanjutkan nanti insya Allah. Di pertemuan kita yang akan datang, kita lihat di sini ada pertanyaan: "Bismillah, Ustadz, bagaimana kalau kita memberi buka puasa kepada seorang? Lantas dia memberikannya kepada teman atau keluarganya?" yang tidak puasa? Apakah pahala yang memberikan buka puasa tetap mendapatkan pahalanya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tetap. Tetap. Karena memang dalam hadis Nabi SAW manfaat iman. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa? Apakah dia makan atau tidak? Dihadiakan kepada orang itu ke kan urusannya. Yang penting dia beri. Iya, maka baginya pahala. Maka baginya Pahala, karena Nabi tidak menyebutkan Dia sampai dia makan Siapa berikan buka puasa kemudian dia makan Tidak, cuma dia bilang beri buka puasa Kepada orang yang berpuasa Maka baginya pahala Seperti pahala Orang yang berpuasa Bismillahirrahmanirrahim Ustaz izin bertanya Bagaimana kalau kita sudah berwudu Terus kita injak bekas Alas kaki jemaah yang masuk masjid, apakah wudhunya masih sempurna atau tidak? Karena sebagian masjid ada tempat wudhunya di luar dan tidak ada tempat jalan khusus yang sudah berwudu. Jadi, orang yang sudah berwudu dan yang baru datang di masjid memakai alas kaki satu jalanan, eh, sah, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Dengan kita lewat di tempat orang yang belum berwudu lewat itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Bahkan walaupun kita injak kotoran, itu tidak membatalkan wudu. Yang penting kita cuci lagi kotoran yang kita injak, itu tidak membatalkan wudu. Iya, tidak membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu itu adalah apa yang keluar dari badannya seorang di dua jalur di bawah. Iya, di jalur depan dan jalur belakang. Selain itu, tidak membatalkan wudu. Selain itu, tidak membatalkan wudhu. Ustadz, dalam CP, yaitu untuk tukaran CP ta'aruf, bolehkah menyematkan gambaran fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain? Tidak, -lain? nah, bilang saja. Kan itu kan bukan untuk disebar. Tidak perlu disemarkan. Ya, semarkan di ya di menyematkan maksud menyebutkan deh menyematkan menyebutkan ya boleh ndak apa-apa ya boleh diikutkan warna kulit warna rambut bentuk mata bentuk hidung boleh kau tahu memang hidungnya tidak terlalu mancung iya mata bulat boleh mata sipit boleh dikasih tahu memang kan itu kan mau, bukan mau disebar itu khusus dikasih tahu orang ingin ya me eh, eh, ingin datang ke kita melamat kalau nanti dia suka dan dijelaskan memang daripada nanti dia lihat baru dia bilang eh ternyata tidak sesuai enggak harus dia tahu dulu sebelum datang lihat karena lihat itu hanya untuk meyakinkan kalau kita memang sudah mau melamar. Tidak boleh orang lihat dulu baru cari tahu. Baru cari tahu. Tidak dibolehkan. Nanti kita akan jadi Abu Tukang lihat saja. Indah. Cari tahu dulu semuanya. Gimana orangnya. Apakah sesuai dengan ya, yang kita inginkan atau tidak. Tinggi badannya berapa. Jangan sampai kita bilang yang penting cantik ternyata saat kita ke sana ih eh, ternyata pendek atau ih eh, ternyata tinggi saya tidak suka kalau tinggi saya suka yang pendek ya jadi harus disebutkan berapa tinggi badannya disebutkan karena sekali lagi itu untuk dibaca oleh dia ya, si calon ya bukan untuk disebarkan bukan untuk disebarkan dibolehkan apa hukum membuat pagar kalau kita ndak buat pagar gereja. Iya, kalau kita ndak buat lebih bagus. Iya. apakah termasuk ikhtiar apabila saya mengharap untuk mendapatkan suatu pekerjaan kepada kontraktor mengharap. Kalau mengharap bukan ikhtiar. Tapi kalau kita tawarkan keahlian kalau ada pekerjaan kita tawarkan, itu baru dibilang ikhtiar. Ikhtiar itu kan berusaha. Kalau harapan enggak, enggak berusaha. Kalau berharap, bukan usaha. Apa hukum? Mengucapkan amin saat berdoa di sujud. Boleh. Iya, boleh. Amin itu kan bahasa Arab. Ini ya, bahasa Arab. Boleh kita ucapkan dalam sujud ketika kita berdoa Bagaimana tanggapan kita Terhadap orang tua yang masih melakukan baca-baca Apa kita boleh membantu dalam hal tersebut Seperti membantu memasak Menyiapkan makanan Dan apa kita boleh memakan makanan yang sudah dibaca-baca yeah. Kalau membantu Lihat dulu karena dalam hal ini adalah kemungkaran. Ketika ada kemungkaran, maka selalu tiga tahap yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam hadith Abu Said Al-Qudri. Man mungkaron, faliyu, faliyu Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Ya, ubahlah dengan tangan. Fa yastati, kalau dia tidak mampu, fabilisani. Cegah dengan lisan sampaikan. ya yastati kalau tidak mampu fabi kolbi dengan hati. Jadi ada tahapnya dulu. Ya ndak boleh kita langsung membantu pertanyaannya ndak. Kita nasihati, kita cegah dengan tangan, kita menghindar. Ya, kalau memang tidak mampu menghindar, baru nanti lakukan dengan hati yang mengingkari. Apakah boleh dimakan? Tidak boleh kita makan dari perayaan jahiliyah tidak boleh kita makan dari perayaan yang bukan islami. Bagaimana hukum donor darah pada saat berpuasa, misalnya di bulan suci Ramadan? Boleh, kecuali akan membuat kita lemas dan berbuka puasa, maka tidak boleh. Tidak boleh. Iya, tapi kalau Alhamdulillah kita kuat Boleh Tidak apa-apa donor darah Di bulan Ramadan Bagaimana hukumnya Seorang atasan Yang tidak menunaikan hak pegawai Gaji tambahan di luar pekerjaan Apakah saya salah jika tidak Mengikhlaskan hal tersebut Ustaz ya bicarakan dulu sama. Siapa tahu dia kira kita ikhlas sih. Iya. Yeah. Siapa tahu dia kira kita juga ndak apa-apa jika disuruh. Sampaikan saja dulu. Ya yeah. kasih tahu kalau kita suruh di luar pekerjaan, ya yeah, harus ada tambahan gaji. Kasih tahu. Iya yeah, sampaikan kepada bosnya. Iya. Yeah bicarakan. Jangan sampai ada saling bersangka baik. Apakah boleh mencukur sebagian jenggot dengan tujuan merapikan? Tidak boleh. Ya, kalau namanya jenggot itu tidak dicukur untuk dirapikan. Jenggot itu satu kata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kulihah pelihara jenggot. Pelihara jenggot. Bukan cukur jenggot. Tapi jaga. Jaga. Kalau rontok sendiri. Ya. Atau terbakar. Kita sudah jaga. Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita cukur. Itu masalah. Karena menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wa ala alihi wasallam. Apakah termasuk ujub seorang yang sum'ah menampakkan di status apa yang ia lakukan, oh, ini masalah hati kita tidak bisa hukum hatinya orang karena belum tentu itu orang berstatus, langsung kita katakan apa? ujub, oh itu berarti kita hukumi hatinya orang karena bisa saja dia mau menampakkan nikmat bisa saja kan begitu dia mau menceritakan nikmat ya bisa saja bukan karena ujub. Intinya jangan pernah urus hatinya orang. Iya, yeah. Nabi saja belum tahu orang munafik di Madinah. Tapi belum ndak katakan ini munafik, ini dibunuh saja. Ndak kita harus berhukum dengan dohirnya saja. Walaupun kita tahu hatinya orang, tapi kita tidak boleh urus hatinya orang. Tidak boleh kita urus keikhlasannya orang tidak boleh salah kalau kita urus-urus itu iya apakah yang menandakan ilmu kita itu diberkahi oleh Allah apakah termasuk Allah tidak berkahi seorang yang ujuk tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahui tidak jangan itu sama ujub tadi tidak ya kalau ilmu yang diberkahi itu ya ilmu yang menghasilkan amalan menghasilkan amalan. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Ya, oleh itu yang dikatakan oleh ulama. Itu ilmu yang diberkahi. Yang ada amalan di baliknya, setelahnya Bagaimana sikap kita jika ada seorang ummahat yang selalu mengatakan bahwa dia adalah senior dalam menuntut ilmu. Dalam arti dia umahat lama taklim. Iya. Sikapnya sabar saja. Iya. Sabar saja kalau ada orang yang seperti itu. Iya. Karena dalam masalah ilmu itu sebenarnya tidak ada senior. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa di ilmin alim. Di atas setiap yang punya ilmu itu ada lagi yang lebih berilmu. Nabi Musa alaih salatu wassalam belau kalimu rahman bilo adalah diajak bicara langsung oleh Allah iya, untuk menurunkan taurah untuk menurunkan taurah pernah dia belau sedang berkhutbah dan ditanya oleh kaumnya, apakah ada yang lebih berilmu darimu dia bilang tidak ada karena kan belau adalah waktu itu orang pertama yang langsung dibicara langsung oleh Allah tidak ada sebelumnya, Tidak ada sebelumnya. yang ketika ditanya apakah ada orang yang melebihi ilmumu, beliau bilang tidak ada, maka ditegur oleh Allah, ditegur oleh Allah, dan Allah katakan, "Di sana ada yang lebih berilmu daripada kamu." Kita tahu siapa, Khidir, dia diperselisihkan Nabi atau orang soleh, jadi masih diperselisihkan Nabi atau orang soleh. Karena Allah tidak menyebut dia Nabi. Cuman dia punya ilmu lebih daripada Nabi Musa. Sampai Nabi Musa melakukan rehilat padanya. Kalau berbicara senior Nabi Musa. Nabi ini. Nabinya Allah. Iya. Ini Nabi ditegur oleh Allah. Tidak ada seperti itu. Dan di atas yang berilmu pasti ada lagi. Sebagaimanapun lamanya kita taklim, Mas ada yang lebih lama daripada kita. Kita lebih lama daripada Abu Bakar. Tandingi mikir itu. Iya. Orang paling pertama masuk Islam di kalangan dewasa. Tapi tidak pernah dia sombong. Artinya di atas kita ada lagi. Yang pernah sombong. Senior, ndak? Kalau dalam ilmu ndak ada senior. Dalam ilmu itu ndak ada senior. Itulah tadi itu contoh Nabi Musa. Kisahnya kita sering bacakan kisahnya itu. Kan di surah Al-Kahfi. Kisah perjalanannya Musa ke Nabi Khidir. Itulah eh, awalnya. Jadi dia berkata begitu ditegur oleh Allah. Langsung gemetar waktu itu ditegur oleh Allah. Bah ada yang lebih berilmu. Ayo langsung dia putuskan dia ajak satu pelayannya. Ayo kita pergi ke sana. Cari itu orang. Sampai dia ketemu dia minta. Boleh nggak saya belajar sama kamu? Khidir bilang, ah kamu tidak akan mampu bersabar. Nabi Musa bilang, gimana saya bisa bersabar dengan perkara yang saya tidak tahu? Izinkan saya ikut. Makanya diizinkan ikut. Kita baca, baca di surah Al-Kahfi. Dia ikut. Pertama sekali yang terjadi adalah saat mau menyeberangi ya, laut ke pulau sebelah. Khidir rusak perahunya. Nabi Musa kan orang Masya Allah, iya, orang paling cemburuan dalam masalah hal yang tidak baik. Iya, temannya saja waktu itu dia belum menjadi nabi, Nabi Musa belum jadi nabi. Minta tolong kepadanya, ada musuhnya lawan. Kalau oh, sudah tinju, mati sekali. Tinju, iya, jadi ketika Khidir rusak, Kipraho, dia bilang, "Kamu..." Kenapa lakukan itu? Ini perahunya orang baik-baik. Kita juga tumpangi. Nanti kita tenggelam. Iya. Kata Khidir. Saya sudah bilang jangan bertanya. Iya. Tapi Nabi Musa, Musa minta maaf. Saya lupa. Dia minta maaf pokoknya. Jangan hukumi saya terhadap apa yang saya. Dia tidak sadar di dalam. Nah Khidir maafkan. Ikut lagi. Pas sudah di seberang, mereka jalan di pinggir pantai ada anak-anak lagi main. Oh, Khidir bunuh. Itu anak. Oh Nabi Musa, kamu telah melakukan kemungkaran besar. Masa kamu bunuh ini anak tidak bersalah apa-apa? Saya sudah bilang kamu tidak mampu sabar. Ditegur lagi. Dia minta maaf lagi. Dimaafkan kedua kali. Dan Nabi Khidir sudah syarat di awal boleh kamu ikut saya tapi syaratnya tidak boleh kamu bertanya terhadap apa yang kamu lakukan terhadap apa nanti yang saya lakukan dia bertanya dua kali kenapa kamu lakukan itu dua kali setelah itu dari situ dia ke kampung mereka bertamu kepada penduduk kampung ndak dilayan karena orang tidak tahu kalau itu adalah nabi dan orang soleh ndak dilayan iya Akhirnya mereka terus berjalan dan mendapatkan tembok rumah sudah mau roboh. Akhirnya Khidir perbaiki, tegakkan. Nabi Musa bilang, kenapa kamu tidak minta upah dari kerjaanmu itu? Kan kita tidak dikasih makan tadi di kampung ini. Sudah kamu kerja, kamu minta upah? Kata Khidir, ada piroku bayi ini, wabaini. Inilah perpisahan antara saya dan kamu. Tiga kali kamu bertanya kepada saya. Iya. Baru setelah itu sebelum berpisah, hidup kabarkan ilmunya tadi. Adapun perahu sebelah, ada orang yang merampok perahu bagus. Kalau saya tidak robek ini, dia nanti akan diambil. Apa yang dia pakai? Kalau masih bagus, diambil. Rusak tetap dipakai atau diambil? Mana yang lebih baik? Kan begitu. Terus itu anak yang saya bunuh. Rob ingin menggantikan anak itu dengan lebih baik untuk orang tuanya. Karena anak itu kalau besar nanti akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka saya bunuh atas perintah dari Allah. Adapun tembok itu saya perbaiki itu punya anak yatim. Ayahnya meninggal. Dan ayahnya orang soleh. Di dalamnya ada harta karunnya. Harta, harta untuk anak itu. Kalau robo nanti hartanya kasihan. Tertimbun. Maka saya perbaiki saya perbaiki artinya dia punya ilmu Nabi Musa tidak punya Ilmu tentang itu Jadi dari surah Al-Kahfi itulah kita bisa pelajari Bahwa Sesenior apapun kita Jangan merasa senior Sebagai orang begitu Ada Ustadz baru datang dari Yaman Dia duduk di atas meja Mengajar Dia tanya Ustadz siapa Ustadz pulang, oh itu Sama kejualan dulu Iya, alhamdulillah. Tapi datang ki belajar, ki merasa gara-gara sama ki jualan, sama ki tidur di kasur. Ini sekarang dia sudah jadi ustad. Iya, kita harga ilmunya. Kita masih jualan dia sudah jadi ustad. Belajar ki. Minda ada senior. Iya, itu menunjukkan bahwa kita masih rendah. Orang itu sudah diangkat oleh Allah. Datang ki, jangan ki bilang, boy dulu itu sama kejual kos kaki. Eh, apa urusanmu itu dulu? Sekarang dia jadi ustad. Dia sudah belajar. Kita masih di bawah, dia sudah tinggi. Tawaduki. Belajar. Karena ketawaduan itu adalah mengangkat kita. Sementara kesombongan itu merendahkan. Kata Nabi SAW Man Siapa yang merendah karena Allah. Karena ilmu. Maka Allah akan mengangkatnya. Allah akan mengangkatnya. Itu yang harus kita pahami. Iya, jangan selalu merasa senior saya ini di galangan dari kamu belum lahir. Yang begitu kan ikhwa-ikhwa galangan merasa dia paling senior. Saya ini sudah ta'lim. Ta iya. Sebelum kamu kenal dakwah, urusan ini. Biar belum kenal dakwah orang. iya tapi ilmu itu pemberiannya Allah. Bukan iya karena kita paling lama di galangan kapal. Bukan, iya, bukan itu. Harus kita bertawadu, bertawadu. Iya, tidak boleh kita bilang saya paling senior. Kalau bisa jangan dikasih tahu orang itu itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanallah. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.